Para aktivis pemuda dan mahasiswa akan menyambut Anas Urbaningrum bebas dari lapas Sukamiskin usai jalani hukuman sejak 2013. Ketua KNPI, Haris Pertama, mengatakan dia bersama para aktivis dan alumni HMI akan menjemput Anas Urbaningrum. Baginya yang juga alumni HMI, Anas Urbaningrum dikenal sebagai senior, mentor dan guru. Ia mengaku menyambut baik Anas Urbaningrum bebas. Dengan begitu, aktivis pemuda akan mendapat senior partner dalam berbahasa dan berkarya. Anas Urbaningrum sempat menjabat PB HMI era 1997 hingga 1999. Menurut informasi, rombongan yang menjemput Anas, selain pengurus DPP KNPI dan rekan aktivis pemuda, juga akan bergabung rombongan kader HMI dari Jawa Timur. Agenda penjemputan ini sebagai bentuk rasa syukur atas kebebasan Anas Urbaningrum dan bukti masih kuatnya ikatan emosional antara senior, junior aktivis. Kepala Lapas Sukamiskin Bandung, Kunrat Kasmiri, mengatakan mantan kader Partai Demokrat itu direncanakan bebas pada April. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!